One, two, three, come on! Oke guys, sekarang kita review buatan mereka berdua nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita itu mau apa tuh? Ngevlog masak brownies ala anak kos dengan modal 13.000. 13.000 kita udah bisa makan brownies ya, yang akan dimasak oleh teman aku yang namanya Atul. Nih. Apa aja bahannya tuh? Nih, ada tepung terigu. Berapa harganya tuh? Ini 1/4 cuma 2.000. 2.000. Terus ada gula. Gula berapa? 1/4 juga 3.500. 3.500. Ada punya kalian. Itu berapa? Satunya 2.000. 2.000 jadi 4.000 jadi 2 tuh ya. Terus coklat atas berapa harga satu? Oke. Okay. Bahannya itu aja tuh. Nah, minyak sedikit. Oke, okay, sip. Sisa mas malam. Lah, yuk kita mulai tuh, sip. Pertama kita masukkan telur kalian. Telur yang kita beli tadi. Masuk kedua aja, masukin enggak? Dua telur ya. Masukin 2 sendok gula. Di takaran itu 1 telur 1 sendok gula. Tuh. Wah. Cuma sedikit. Kayak ibu tadi lah, kare-kare gitu kan. Sering buat brownies tuh. Ini udah yang ke pertama kali. Halo kawan, ini yang pertama kalinya kita buat brownies ya. Mantap sih. Buat brownies. Soalnya aku mau makan brownies, jadi teman aku ini dia mau buatkan aku brownies. Brownies ala anak kos. Dah. Udah nampak busanya, berarti udah mantap lah. Oke, sip. Sekarang apa lagi? Tepung ya. Ini namanya tepung terigu. Satu telur itu 2 sendok makan. Jadi kita masukin 4 sendok. Berapa sendok? 4 sendok aja. Tuh. 2, 3, 4. Beli sekitar. Mantap sekitar. Nah ini menjadi ya kakak tuh. Tah. Aman. Rahasia bunda nih ya, bunda tadi. Ini bagian tepung gak susah nih. Semangat tuh. Laki-laki idaman nih. Kalau udah selesai diaduk, ini lah udah merata semua kan. Ya, terus bagi dua. Dibagi dua ya. Karena kan kita mau bikin dua rasa. Jadi nanti aduknya satu-satu gitu. Satu maca, satu coklat. Oke, sip. Karena peralatan apa adanya itu. Tambah lagi dikit lagi. Dah. Oke. Udah nih. Dah. Udah semuanya dah. Udah. Udah. Kurang nih. Yang kita rasa coklat atas dulu. Buat. Rasa coklat dulu ya. Heeh. Udah nampak tangan noh. Hmm.
Jadi itu di mix lagi. Aduk-aduk. Us. Sabar ya, Cing. Sabar ya. Oke, diaduk-aduk. Kocok, ini Andi kocok katanya. Enggak, biasa kita disuruh datang nih. Tinggi. Ya, dek, udah ada hidup, kompor udah hidup. Masukin air. Masukin air ya. Terus masukin adonannya. Adonannya ke cetakan. Cetakan. Wush, kita buat brownies. Tunggu air panas dulu. Ya, kita tunggu. Tunggu airnya panas. Ini menguap dulu. Baru kita masukin ini. Ini. Oke. Kayaknya itu udah panas tuh. Belum. Panasnya mendidih. Itu kita bikin tuh. Rasa matcha latte. Matcha latte, oke. Sambil menunggu airnya mendidih ya, guys. Jadi kita buka yang rasanya matcha. Kita ada dua versi air ini. Rasanya. Yeah. Jadi adonannya sama ya, kayak tadi juga. Ini yang ngajarin aku nih guys, dia yang buat aja. Dia jadi artisnya. Oke, karena dia udah mendidih guys, jadi kita taruh di situ. Oke, sip. Yang rasa coklat tadi. Ini yang rasa matcha ya. Sambil menunggu rasa coklatnya masak, kita membuatnya yang rasa matcha. Semangat. Kita makan brownies enak. Jadi gitu teman-teman. Bagi kalian yang cuma modal 13.000 ingin makan brownies, udah bisa buat sendiri di rumah, di kos, asalkan ada kompor gas. Nih masih ada sisa nih, tepungnya masih ada, gula masih ada. Gimana? Udah masak belum? Ya belum lah, baru. Baru. Nah, kasih minyak. Nah, kasih minyak lagi ya. Minyak zaitun. Pokoknya sama dia dengan yang coklat tadi, cuman rasanya aja yang beda nanti. Nah, kocok-kocok terus. Ya berarti masak aja. Wis. Hasilnya gitu guys. Mati kan dulu kompornya nak. Cara ngambil ini. Kok takut nih kamera aku nih kena. Tangkai kena dulu tuh. Nggak sampai. Panas. Ih, siap. Cuk. Tuh. Hasilnya kayak gini teman-teman nih, browniesnya yang mantap. Ilmunya dari aku ya teman-teman, tapi dia nih yang ngerjainnya. Panas. Adonan yang kedua yaitu adalah rasa matcha itu. Ini kurang apanya? Apa ini kurang itu?
Tapi ini enak loh, coklatnya aja. Ini udah aku rasain guys, memang enak. Terlalu panas ya ini. Mudah-mudahan yang ini bagus, lebih bagus dari ini hasilnya ya. Udah, masukin lagi ya. Oke, tutup. Oke deh. Set. Mati karena kompornya. Us, kayak gini dia. Kering dia. Gak berbentuk ya guys, tapi rasanya enak kok, serius. Coba ya, kalian coba di rumah. Sebenarnya ini pakai dandang, tapi karena kita nggak punya dandang, sebenarnya ini dikukus. Jadi ini ide kita sendiri ya tuh. Hihi, ya, ini ya. Saya. Yang ini masih meleleh coklatnya, tadinya sih enak. Kalau ini udah bagus. Yuk kita coba. Coba buka. Wus. Nih teman kosaku nih. Oke okay, guys, sekarang kita review buatan mereka berdua nih. Oke, okay, apa rasanya ya? Coba mukanya. Kita coba ya, ini ya. Kayaknya ini. Gimana rasanya bang? Enak? Coba bagaimana rasanya dari buat harus Diana? Jangan sebut itu, sensor. ini ya kokinya. Jadi mana resep aku tuh? Mu yang buat, tapi resep Josh. Aku. Sudah. Ada video dah, enak. Ada rekam dah, abang. Ada video serius. Ya Allah, jadi mati kameranya. Enak doh. Ah. Rasanya. Enak kan? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Itu apa lu? Macam. Ya kan. Macam apa? Iya lama, tadi lama loh. Iya lama, tadi lama. Habis guys. Nih teman aku nggak pakai baju, dia habis ngapain? Lanjut dah. Lanjut dah.